이거 뭐야? 아래 아살 거 쩝뻣. 아버지, 엄마가 이거 이렇게. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mercedes di sini. Ini lagi istirahat ngasol. Nanti sebentar lagi mau cari ikan di tambaknya milik Mas Daun. Katanya sih Mas Daun tambaknya habis dikasih racun, kasih obat supaya bibit bandengnya aman, nggak ada yang memakan, nggak ada ikan predator yang memakan bibit bandeng. Soalnya di sekitar kampung saya tambaknya itu sehabis dipanen, pintuannya dibuka, lalu ikan dari laut itu masuk ke tambak seperti ikan kakap, ikan kerapu, dan sebagainya. Itu termasuknya hama menurut orang-orang yang punya tambak di lokasi kampung saya, bos. Nanti kita mau mencari ikan, bos. Saksikan aja, bos, ya. Jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton videonya sampai selesai. Mari, bos, kita lihat. Urip. Iya. Urip. Lah gede. Iya, jar. Iwak pula gede. Iya. Pajar lagi nyikut iwak kakap. Iwak kakap sing anda sejar sing anda. Ora piting cilik pun. Oh, ikan kakap jar. Oh, ikan kakap yang gede. Oh. Jari ya kok ada kok. Bos, hasilnya lagi pan dibakar, bos. Anak iwak kakape, bos.
kue urang anau di kokomi kue. Aku gede, nepluk mak. Anau bulutnya bos, bulutnya suripku. Bulutnya suripku. Ih kotor. Wah, pelajaran anak bos, pelajaran urang oli koko bos. Hasil liwake lagi di opor bos, mau dibakar kayak urang bos. Urangnya lagi sindik ko dedek Akilah. Kita ne? Gak kakape aku lagi dibakar bos. Dedek, cek kembali. Oh, belut deh bos. Belut tekling. Apa di? Kok di kulit ya? Siap untuk memakan. Akilah ku lagi mau iwak bakaran. Ku lagi iwaknya dibakar ku semateng bos. Ku iwaknya bos. Manas. Manas. Ya. Nok mikir mangan urang beli. Mangan. Ini bos, ikan kamadar. Maniwa kan jadi cerdas. Tuh, anak-anak pesisir tiap harinya makannya pakai lauk, pakai lauk ikan anak-anak pesisir tuh. Makanya kebanyakan anak-anak pesisir tuh otaknya encer. Soalnya tiap hari ngonsumsinya tuh lauknya lauk ikan. Ini bakar ikan pun enggak ada nasinya, pakai ikan doang. Gantok lah. Tong jek ana ana sira kae kowe akhir kowe masih ana banyak apa. Lah. Ngecat. Ya. Pajar mundur. Pajar orangnya kayak gitu, bos. Kalau makan ikan itu enggak kuat banyak. Beda dengan sama yang kecil ini. Yang kecil ini walaupun kecil cuman makan ikannya kuat banyak. Ikan ini bos, ikan tak lajan. Oh bos, dagingnya tuh bos, gurih. Oh bos, dagingnya tuh durinya memisah bos. Kan jutman ana mani. Eh, nok. Mesti anak dagingnya. Nok wis warku wis. Mundur.
Jadi Akila udah kenyang makan ikannya, katanya uwe, kalau uwe bahasa Losari. Ini mbak, bahasa Losari uwe, kalau bahasa nasionalnya itu sudah, udah kenyang. Nah ini tinggal saya sama istri yang lagi bakar. Belutnya bos, belut saya makan nih. Nggak boleh jalan belut? Pandeleng ya? Belutnya enak bos. Ayo gak kakak. Oke bos, jadi kita sampai di sini aja dulu bos, karena kita sudah makan ikan dan ikan hampir mau habis. Kayaknya kita sampai di sini bos, soalnya waktu dan kondisinya nggak mungkin, apalagi kita di tengah alam seperti ini bawa anak kecil. Jadi kita sampai di sini aja dulu bosku. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bos, kita mau pulang bos. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita mau pulang bosku. Nih lagi ngabisin belut bos. Sayang kalau dibuang. Kurang. Oh, waktunya bos, waktunya sudah menjelang sore.